Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Devil Mekanik. Dan di sini kita akan bercerita tentang turbin generator dan merek Kawasaki. Ini permasalahannya adalah oli bocor di section terakhir di bearing, ya, di bearing terakhir di arah exhaust setelah propeller, tapi di final bearing ada bocoran oli bawah, dan dikhawatirkan oli ini akan habis di dalam crankcase dan bearing juga keluar ke dalam ke arah exhaust, dan nanti membuat chip nih bocorannya lewat plank sini. Konstruksinya seperti dalam gini turbin itu. Ini kita bongkar plank exhaustnya yang keluar, dan kita ganti seal o-ring kit, ya. Setelah kita ganti, kita rakit lagi, dan ini kita start up. Ini langsung pakai gas, ya, karena di plank sudah tersedia gas seal-nya. Ini Kawasaki tipe GVQ30 yang kapasitas 28 MW. Untuk RPM nya turbin ini 20.000 RPM, ya. Ini dua engine, dan nanti digabung dalam satu gearbox. Gearbox itu diregis ke 1500 untuk menggerakkan generator. Voltase dari generator sendiri keluarannya adalah 6150, jadi cukup tinggi, ya, termasuk medium voltage generator. Kita start up, kita cek lagi di sini observasi, barangkali masih ada kebocoran atau kegagalan yang lain, dan sampai terjadi hal tidak diinginkan. Running ini tiap 1 jam kita cek nih, ada kebocoran yang enggak, dan ternyata sini tidak ada kebocoran. Observasi per 1 jam, jadi kita reading pressernya oli kebocoran, dan kita lihat di set ada kebocoran enggak. Lalu kita reading per 1 jam, jadi troubleshoot kita berhasil, ya, tidak ada kebocoran. Jadi gara-gara o-ring tadi oli sih jadi bocor. Dan biasanya karena lifetime-nya, ya, oreng karena ini panas, harus kita cek tiap hari. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Ini adalah troubleshoot Kawasaki gas turbin generator dengan model GVQ30. Jangan lupa like dan subscribe, dan tonton juga channel kami di http://devilmekanik.com. Terima kasih.